Hantar ke mana, dek? Satu hari tak nampak. Anak kita tu nginap kat rumah nenek dia, bang. Dia cakap besok baru balik. Oh, patutlah satu hari tak ada nampak muka. Mumpung kat rumah ni tinggal kita berdua, apa kata kalau kita cuba posisi baru? Okey, siapa takut? Yuklah. Adik nak posisi yang macam mana? Adik nak cuba posisi tidur kat sofa sambil nonton TV. Mantap tu. Asik. Jadi abang bagusnya ambil posisi apa? Okey, abang buka celana dululah. Kang basah pula, kang. Adik tolonglah bukakan celana abang. Eh, melo betul lah. Sini. Eh, posisi abang kat lantai ya? Jadi posisi abang jadi tukang ngepel lantai ya hari ini. Penat dah aku ngemas rumah.